Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala rasulillahi al-karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Allah masih memberikan kita nikmat iman sehingga kita masih sempat sholat berjamaah subuh sesuai berjamaah. Hadirin yang mulia, subuh hari ini seperti telah kami ingatkan kemarin bahwa kita kedatangan tamu dari saudara kita dari Palestina, yang beliau dengan bersama Dr. Torik Sulaiman. Dr. Torik Sulaiman, olehnya itu kami berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk ambil bagian di dalamnya, insya Allah. Oleh karena itu, dengan hormat saya persilakan kepada beliau. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya wa la rasulahu wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu bahwa kami dari Lembaga Kemanusiaan Kasih Palestina yang merupakan sebuah lembaga yang konsen terhadap isu-isu Palestina. Dan alhamdulillah salah satu agenda kami adalah menghadirkan ulama yang memang berasal dari Palestina guna untuk memberikan kepada kita keterangan-keterangan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini tengah kita sudah hadir beliau bernama Syekh Dr. Torik Sulaiman, yang mana S1 dan S2 sampai doktor beliau diambil di University of Madinah, Saudi Arabia, di jurusan Tafsir Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menceritakan kepada kita tentang apa yang terjadi di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hayyakumullah ikhwani fi hadha as-salah al-mubarak fi masjid min masajid Allah Subhanahu wa ta'ala. أحييكم أولا بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني إخواني أسعد أن أكون بينكم في هذا المسجد المبارك في يوم من أيام الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، شهر مبارك، شهر مبارك، شهر رمضان، في شهر مضاعفة الأجور والحسنات. أسعد أن أكون بينكم وأن أنقل لكم تحيات وسلامات إخوانكم هناك في فلسطين إلى الشعب الأندونيسي عامة وإليكم خاصة في هذا البلد وهذا المسجد المبارك. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menyampaikan mukadimah kepada kita semua, beliau mengucapkan ungkapan bahagia bahwa kita telah memasuki bulan Ramadan, yang di mana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal ibadah kita. Dan selanjutnya beliau menyampaikan salam dari saudara-saudara kita kepada seluruh penduduk Indonesia dan terkhusus kita di masjid ini. إخواني الكرام، جئناكم من أرض فلسطين، من الأرض المباركة الطيبة التي اختارها الله عز وجل لأن تكون مكانا لمسرى حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرى الله بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه عرج إلى السماء العليا. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بابا يبين رحمة الله
Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Palestina dan terus kepada Masjid Al-Aqsa, di sana memiliki banyak keutamaan. Keutamaan yang Allah peruntukkan kepada Masjid Al-Aqsa, bahwa Masjid Al-Aqsa diberikan keutamaan menjadi tempat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian naik ke langit yang tertinggi. Hal itu tertuang dalam sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa maksud siapa yang telah perjalanan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna hawlahu. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah menggunakan kalimat, Allah menggunakan narasi barakna hawlahu, yang kata oleh ulama bahwa siapapun yang memperjuangkan keadaan hawal Masjidil Aqsa, insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha al-masjid ikhwani lahu min al-fada'il wa al-khasa'is ma laysa fi ghayrihi. Fa hadha al-masjid huwa min al-masajid al-muqaddasati 'inda al-muslimin. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "La tushadd ar-rihal illa ila thalathati masajid: al-masjid al-haram fi Makkah al-mukarramah, والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس الشريف في قلب عاصمة فلسطين. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang selanjutnya yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa, bahwa dia menjadi salah satu di antara tiga keutamaan yang memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Janganlah kalian memaksakan diri kalian untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali kepada tiga tempat. Tiga tempat yang dimaksud adalah Masjid Haram, Masjid Hadha, yaitu Masjid Nabawi, dan yang selanjutnya Masjid Al-Aqsa Al-Haram. كما أن هذا المسجد إخواني هو قبلة المسلمين الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المسجد الأقصى المبارك في بداية دعوته والإسلام، ثم حوله الله عز وجل إلى مكة المكرمة إلى الكعبة المشرفة. وهذا المسجد إخواني له من الأجر العظيم في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أجر الصلاة في هذا المسجد بخمسمائة صلاة مما سواه من المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang selanjutnya yang dimiliki Masjid Al-Aqsa, bahwa secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Sebanyak 17 bulan lamanya kita berkiblat kepada Masjid Al-Aqsa, lalu setelah itu Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian salat menghadap Ka'bah Musyarrafah. Dan selanjutnya, bahwa keutamaan yang dimiliki Masjid Al-Aqsa itu ketika kita melaksanakan sholat di sana, sekali saja kita melaksanakan sholat di sana, itu pahalanya atau nilainya 500 kali lipat dibanding kita sholat di tempat lain. Dan terkhusus kepada Masjid Ka'bah Al-Mukarramah, itu nilainya 100.000 kali lipat, dan untuk dibandingkan 1.000 kali lipat dibanding kita sholat di tempat lain. وما لهذا المسجد من الفضائل إخواني، يتمنى كل إنسان على وجه هذه الأرض من المسلمين أن يصل إلى هذا المسجد ويصلي فيه، لكن اليهود عليهم لعنة الله يمنعون المسلمين من الوصول إلى هذا المسجد المبارك والصلاة فيه، بل حتى يمنعون أهل القدس الشريف من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، كما يعملون ليل نهار على حفر الخنادق والأنفاق تحت المسجد الأقصى بحجة أنهم يبحثون عن هيكل سليمان. والمسجد الأقصى هو ملك للمسلمين إخوان، لا ينازعهم فيه أحد. هذا المسجد ملك للمسلمين جميعا وليس خاصا بالفلسطينيين. المسجد الأقصى وأرض فلسطين هي للأندونيسيين كما أنها للمصريين كما أنها لغيرهم من المسلمين. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa, tentu kita sangat berharap untuk bisa melaksanakan sholat di sana. Namun apa yang terjadi saat ini? Bahwa Masjid Al-Aqsa dibawa penjajahan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Orang-orang Yahudi laknatullah alaihim sedang melakukan sebuah proyek besar
dengan dalil bahwa mereka mencari Haikal Sulaiman. Tapi apa yang terjadi dengan Haikal Sulaiman itu? Kata beliau bahwa beliau sesungguhnya orang-orang yang berlaku lalai berbohong dengan dalil itu. Karena kenapa? Masjid Al-Aqsa itu adalah kepunyaan umat Islam, kepunyaan orang-orang Indonesia, kepunyaan orang-orang Mesir, dan tentu kepunyaan seluruh umat yang ada di dunia. Ikhwani kiram, inal masjid al-Aqsa huwa amanatun fi a'naq jami'i muslimin. Yajibu ala kulli muslimin ala wajhi hadhihi al-ard an yas'a ila tahrir hadha al-masjid wa irja'ihi lil-muslimin, لأن اليهود عليهم لعنة الله قد عادوا فسادا في هذا المسجد المبارك، يعملون ليل نهار على حفر الخنادق والأنفاق تحت هذا المسجد حتى يهدم، والمسلمون غافلون عن مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh kembali mempertegas bahwa keadaan Masjid Al-Aqsa yang saat ini sedang di bawah penjajahan orang-orang Yahudi la'natullah alaihim, orang-orang Yahudi sedang melakukan proyek besar menggali di bawahnya yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Dan kata beliau bahwa dengan kondisi seperti itu umat Islam sedang dalam keadaan lalai. والوسائل إخواني في نصرة المسجد الأقصى ونصرة إخوانكم في فلسطين هناك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعضا منها، بل بيّن أقل ما يجب على المسلم تجاه المسجد الأقصى المبارك. فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه أي منعتم من الوصول إلى هذا المسجد والصلاة فيه كما يفعل اليهود الآن عليهم لعنة الله، فأرسلوا إليه بزيت يسرج في قناديل، أي أرسلوا بزيت مضيء مصابيحه حتى يظل هذا المسجد عامرا بالمصلين عامرا بالذاكرين الله سبحانه وتعالى. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang saat ini sedang terjadi, apa yang perlu kita perbuat? Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Maimunah yang merupakan istri beliau, apa kata beliau terhadap Masjid Al-Aqsa? Bahwa Masjid Al-Aqsa adalah ardul mahsyar wal manshar, adalah bumi pusat di mana kita akan dibangkitkan dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, itu mufasalluhi, maka datanglah kalian untuk melaksanakan kewajiban kalian di sana, melaksanakan sholat di sana. Fa'ilam tutubu wa tusallu fi fa'arsilu bi zaitin yusri yukana adilu. Akan tetapi jika kamu tidak mampu melaksanakan kewajiban kamu di sana karena ula orang-orang yang mulia anatullah alaihim, fa'arsilu bi zaitin yusri yukana adilu, maka kirimlah minyak-minyak kalian untuk menghidupkan lentera-lentera yang ada di sana. Maka kirimlah minyak-minyak kalian untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di sana. Maka kirimlah minyak-minyak kalian untuk menghidupkan pelita-pelita yang ada di sana. Ini yang memberikan sebuah kiasan besar bahwa sejak Nabi kita Muhammad SAW pun hidup sudah memberikan isyarat bahwa tidak selamanya Masjid Al-Aqsa di bawah naungan umat Islam. Maka perlu kita memberikan kontribusi yang terbaik kita untuk membela Masjid Al-Aqsa. إخواني الكرام، إن لكم إخوانا في فلسطين يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، وينتظرون إخوانهم المسلمين في جميع أرجاء هذه الأرض أن يكونوا عونا لهم، يناصروهم، يساعدوهم حتى يطردوا هذا المحتل من أرضهم، حتى يطردوا هذا المحتل من مسجدهم ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم. مطلوب من المسلمين جميعا في وجه هذه الأرض أن يكونوا على قلب رجل واحد، أن يكونوا أمة واحدة يساعد قويهم ضعيفهم، وينصر قويهم ضعيفهم، ويساعد غنيهم فقيرهم، حتى يكونوا يدا واحدة في وجه هذا المحتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، عندما يؤلمك رأسك فإنك تشعر أن الألم يسري في جسدك جميعا. وهكذا أمة الإسلام يجب أن تكون كالجسد الواحد في وجه أعدائها. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa
saya lebih dahulu berjuang di sana. Namun tanggung jawab bahwa untuk membina Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya tanggung jawab mereka saja, bukan hanya tanggung jawab orang-orang Palestina saja, bukan hanya tanggung jawab itu diubahkan kepada orang yang tinggal di Masjid Al-Aqsa saja, tetapi itu merupakan tanggung jawab kita semua. Sebagaimana beliau menyampaikan sebuah hadis bahwa orang Muslim itu ibaratnya tubuh yang satu. Ketika salah satu tubuh, misalnya kepala kita merasakan sakit, maka semua pun hakikatnya perlu merasakan sakit. Begitulah ketika kita hidup dalam keagamaan yang dinaungi oleh agama Islam. Tentu kita, ketika saudara-saudara kita yang lain merasakan sakit, maka kita perlu memberikan, wajib memberikan kontribusi untuk saudara-saudara kita yang sedang terlanda misalnya penjajahan. Wa innahu ikhwani lazal syahrul andalusi hadha syahrul marfa يساعد إخوانه وينصر إخوانه هناك في فلسطين يساعدون المرابطين في المسجد الأقصى المبارك يساعدون إخوانه هناك في غزة الصابرة المحاصرة بنوا المستشفى الإندونيسي في غزة يعملون الآن على بناء مسجد الاستقلال في غزة كذلك على غرار المسجد الموجود في جاكرتا إخواني الكرام هذه الأعمال هي نصرة لإخوانكم في غزة الصابرة في فلسطين كذلك أيضا بمسرى حبيبكم صلى الله عليه وسلم فكونوا عونا لإخوانكم صروهم بما تستطيعون كل إنسان حسب استطاعته ينصر إخوانه نسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر للجميع اللهم آمين Bapak-Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya beliau menyampaikan apresiasinya yang sangat luar biasa bagi kita seluruh penduduk Indonesia. Karena boleh dikatakan kita adalah orang yang paling pertama memberikan kontribusi yang banyak terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Itu terbukti bahwa kita telah mempersembahkan sebuah rumah sakit yang saat ini kita di Gaza dan yang saat ini sedang dalam pembangunan ada namanya Masjid Istiqlal yang merupakan masjid yang namanya diambil dari Masjid Istiqlal Jakarta yang namanya Masjid Kemerdekaan. Kita berharap bahwa di masjid ini akan lahir para pejuang yang insya Allah akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Palestina dan itu beliau mengucapkan terima kasih atas apa yang kita persembahkan untuk saudara-saudara kita di sana. إخواني الكرام في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم جميعا حسن استماعكم وإصغائكم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأشكر إدارة المسجد على إتاحة الفرصة للقاء بكم جزاكم الله خيرا أشكر الإخوة في إدارة مؤسسة الكاس فلسطين هذه المؤسسة لإخواني تقوم على نصرة إخوانكم هناك في فلسطين تنشر ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بين أبناء الشعب الأندونيسي فلهم جزيل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan khusus kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada beliau. Dan selanjutnya beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Kasih Palestina yang merupakan satu lembaga yang konsen terhadap Palestinaan dan beliau meminta kepada kita untuk memberikan dukungan kepada Kasih Palestina. Dan terakhir demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun selanjutnya kesempatan ini akan saya berikan kepada Ketua Kasih Palestina Sulawesi Selatan untuk sedikit memberikan kepada kita keterangan-keterangan apa saja yang perlu kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedikit hanya untuk memperkenalkan lembaga kemanusiaan kami bahwa kami dari Lembaga Kemanusiaan Kasih Palestina. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ada banyak lembaga kemanusiaan, alhamdulillah Kasih Palestina ini memang fokus untuk mengurusi masalah Palestina. Dan secara pribadi saya diamanahi untuk memegang amanah di Sulawesi Selatan sebagai ketua sudah beraktivitas untuk Palestina selama dari 2015. Hanya pada 2019 ini sebelum Ramadan saya baru kembali dari konferensi internasional kepalestinaan di mana pembicaranya itu ada dari beberapa negara yang peduli terhadap Palestina seperti Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Malaysia dan negara-negara lain hampir 40 pembicara dan dari semua pembicara yang ada pada saat itu ternyata urusan Palestina ini memang adalah sebuah isu internasional yang menuntut perhatian dan kepedulian kita semua. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin kita semua hanya fokus bahwa urusan Palestina ini adalah urusan rasa kasih kemanusiaan atau kasihan. Karena sejatinya orang-orang Palestina ini adalah orang-orang yang berjiwa kuat, orang-orang yang
Palestina itu baru terjadi pada 1948. Bahkan ketika kita merdeka pada 1945, negara pertama yang mengucapkan selamat merdeka itu adalah Palestina. Maka kita punya utang sejarah, Bapak Ibu. Indonesia ini tidak akan merdeka tanpa pengakuan Palestina. Dan karenanya dari utang sejarah inilah ketika 3 tahun setelah 1945 terjadi penjajahan besar-besaran di Palestina, maka 1948 Palestina kehilangan kemerdekaannya. Maka sejak hari itu sampai hari ini kita harusnya ada untuk berjuang menuntut kembali kemerdekaan Palestina. Dan untuk saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa Ramadan ini baru-baru saja, bahkan ketika mungkin kita makan sahur yang enak, buka puasa yang enak, saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh serangan Yahudi lanatullah alaihi. Dan kami ketika hadir di antara Bapak Ibu ini bukan kerja satu orang. Kami di Indonesia ini ada sekitar 40 dai dan daiyah yang bekerja untuk Palestina. Demi apa Bapak Ibu? Menyatukan kekuatan, memberikan bantuan, kontribusi yang nyata apa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Dan saya ingin sedikit sharing kepada Bapak Ibu bahwa dari tangan saya pribadi ini, saya pernah menyerahkan donasi sebesar 400 juta untuk korban perang di Jalur Gaza. Ketika kami amplopkan dana itu untuk dibagikan ke korban-korban perang, saya bertemu dengan salah satu korban perang yang sudah 5 kali tertembak peluru Yahudi. Ketika saya tanya anak muda itu, kalau kamu nanti sembuh, apa yang akan kamu lakukan? Dan dia bilang, saya akan kembali berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, 5 kali Bapak Ibu tertembak peluru, bahkan ada yang sudah ganti kaki dengan kaki palsu, dan mereka setelah itu kembali lagi memperjuangkan agama Allah. Kalau Bapak Ibu baca di internet, buka Facebook, buka Instagram, Bapak Ibu akan tahu bahwa orang-orang Palestina setiap hari Jumat mereka ada namanya hari kembali ke Palestina. Jadi kalau mereka sudah sholat Jumat, Bapak Ibu pasti keluar di depan masjidnya meneriakkan kepada Yahudi bahwa kami menuntut kemerdekaan Palestina. Itu setiap hari Jumat sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi mungkin kita tidak terlalu tahu beritanya karena tidak diliput lagi. Tapi ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa apapun kondisinya Palestina, mereka tidak butuh kasihan dari kita. Mereka adalah bangsa yang bisa menghadapi masalah itu sendiri. Hanya saja kita ini bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tanah sucinya yang dijajah. Kalau tadi Syekh mengatakan bahwa Ardul Mahsyar wal Mahsyar, tempat nanti kita akan dibangkitkan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amalan, ada yang akan ke syurga dan ada yang akan ke neraka. Maka ketika kita berdiri di hadapan Allah, apa yang akan kita jawab ketika Allah bertanya apa yang sudah kami berikan untuk Palestina? Dan saya rasa jamaah di Masjid Nurul Jauhala ini sudah punya jawabannya di hadapan Allah, bahwa saya pada 20 Ramadan pernah berkontribusi dengan kontribusi yang paling ikhlas untuk Palestina, dengan kontribusi yang paling baik untuk Palestina. Ini urusan akidah kita Bapak Ibu. Maka mohon doa tak semua bahwa kami dikasih Palestina diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita memperhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena rasa kasihan, tapi karena pemahaman bahwa ini urusan akidah kita. Dan terakhir Bapak Ibu, saya ingin menutup sambutan ini sedikit dengan sebuah kisah nyata, bahwa tadi Syekh menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan berkah bagi siapapun yang mengurusi Masjidil Aqsa dalam surah Al-Isra, bahwa Allah mengatakan barakna haulahu. Dan saya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duduk hari ini, subuh ini ada berkah Allah di sini, karena yang kita bicarakan adalah tanah sucinya yang berberkah. Dan saya nih Bapak Ibu yang pernah merasakan berkahnya Allah secara langsung. Saya mungkin Bapak Ibu masih ingat tsunami Palu yang menimpa saudara-saudara kita beberapa waktu yang lalu di Palu. Saya ada ketika tsunami itu terjadi. Dan Bapak Ibu tahu 4 hari 4 malam saya berada di sebuah hotel yang tidak ada jaraknya dengan lautan. 4 hari 4 malam saya berada di sebuah tempat yang saya tidak pernah tahu bahwa akan ada tsunami sebesar itu. Ketika setiap sarapan pagi, kalau kami makan di restoran hotel, pasti bunyi itu bergoyang. Dan kalau saya tanya petugas hotel, kenapa goyang? Orang Palu bilang, biasa Cibu. Itu memang di Palu, goyang terus. Oh, mungkinlah biasa di Palu goyang terus. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan dalam perjalanan hidup kami? Dan ini adalah pengalaman spiritual yang menurut saya sangat berharga, bahwa ada berkah di sini. Ketika musibah besar itu terjadi, Allah mentakdirkan kami untuk berada di sebuah lokasi dakwah yang cukup jauh.
tahu, 12 jam naik mobil bernama Ampana. Kalau ada orang Palu mungkin tahu. Kami pada saat itu harus berada di Ampana. 12 jam naik mobil itu jaraknya sudah cukup-cukup jauh dari pusat kota Palu, tapi saya merasakan sendiri bagaimana guncangan itu terjadi. Bahkan pada malam itu semua orang keluar dari rumahnya. Saya melihat tiang listrik itu goyang, hampir-hampir jatuh, dan semua listrik satu kampung mati, sinyal HP hilang. Tidak ada satupun orang di kampung itu yang bisa menghubungi siapapun. Kami seperti hilang di tengah hutan. Bahkan jamaah pada saat itu memutuskan kita harus tetap tablik akbar dalam keadaan mati lampu, dalam keadaan penerangan seadanya dari genset masjid, dan dalam keadaan orang bawa senter HP masing-masing. Kami tetap tablik akbar bersama Syekha dari Palestina membahas Masjidil Aqsa, dan kami tidak tahu ribuan nyawa telah pulang kepada Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, bahkan nanti saya keesokan harinya ketika sudah bisa kan Qatar ini
kita dengan menyaran yang diberikan, tetapi tidak ada ukuran harta itu di hadapan Allah melainkan keikhlasan. 10 ribu yang kita punya, tetapi itulah harta kita yang paling kita sayangi, maka itulah yang dicatat oleh Allah. Maka saya tidak pernah merasa kecewa, merasa sedih bahwa berapa yang kita dapatkan bukan tugas kita untuk mengukur itu, tetapi tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkannya. Tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya mengajar, dan tugas saya juga untuk mengajar Bapak Ibu. Perjuangan Palestina yang perjuangan yang panjang dan melelahkan. Persoalannya kita ada untuk menjadi penonton atau ambil bagian. Karena Bapak Ibu, kalau baca di sejarah, bahkan ketika Rasulullah SAW hidup, Palestina itu berada di tangan Romawi. Nanti Palestina kembali ke tangan umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Lalu setelah Khalifah Umar direbut kembali Palestina, nanti kembali ke tangan kita di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu sekarang Palestina direbut kembali dari keturunan kita, insya Allah akan ada yang merebutnya. Dan untuk sampai ke situ, kita harus ada dan berjuang. Perjuangan ini tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh melakukannya, bahwa kemenangan itu milik kita umat Islam. Kemenangan sejati itu milik kita semua, insya Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih waktu tak, terima kasih penerimaan tak. Ini adalah dukungan yang sangat besar dan berarti buat kami. Dan untuk terakhir, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak punya persiapan ke sini mau membantu Palestina. Saya ada nomor rekening, Bapak Ibu bisa transfer langsung. Kalau kapan-kapan di akhir Ramadan, Bapak Ibu mau mendonasikan hartanya, ada untuk panti asuhan, untuk masjid, untuk dan lain-lain sebagainya sudah kita bagi-bagi. Ada tong sedikit untuk Palestina, boleh transfer langsung, boleh dikumpulkan di pengurus masjid ini. Kita mami yang paling tahu apa yang terbaik yang bisa kita kontribusikan untuk agama Allah. Saya tutup intan surullah yang suruh wa'izat-izat da'amakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah lah yang akan menolongmu. In ahsantum, ahsantum li'amfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang mau mengambil ini bisa kami serahkan langsung oleh saya, dan kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Terima kasih.